walau suara agak sedikit sengau-sengau gimana gitu ya. Tapi kalau saya membahas tentang aplikasi yang satu ini, itu semangatnya wow ya. Apalagi kemarin ya, pada saat saya upload tentang aplikasi yang satu ini itu, selain saya melihat komen dari sahabat dev itu mantap semua, saya membaca beberapa komen yang bikin saya mau iri itu nggak boleh, tapi kalau nggak iri itu memang bikin gimana gitu ya. Apa itu? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas sekali lagi tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini aplikasi yang jos gandos ya. Ini memang jos gandosnya luar biasa ya. Mudah-mudahan seluruh pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ini apa ya, mendapatkan rezeki yang jos gandos ya. Panen sebelum panen. Wih, mantap ya. Panen sebelum panen ini harus kita gaungkan. Kenapa? Karena ada kesempatan itu rekan-rekan ya. Pada saat kemarin saya upload tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining ini, sebelum-sebelumnya saya juga semangat sih ya, baca seluruh komen rekan-rekan tuh, mantap. Sekarang itu perkembangannya luar biasa ya. Kita semua ini ya, bukan mereka, bukan Anda, bukan saya, bukan dirinya, pokoknya kita semua. Kita dulu ya, kalau mau komen tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining ini, atau saya mau menyampaikan tentang Satoshi BTCS Mining ini gimana gitu ya, ini salah apa benar, salah apa benar. Kalau sekarang enggak, kenapa? Karena ada pengalaman dari rekan-rekan semua. Ada pengalaman dari tim saya, ada pengalaman pribadi saya, ada pengalaman dari si A, si B, si C. Itu tidak memandang kita satu tim atau enggak ya. Dari pengalaman-pengalaman itu keluarlah konten ini. Keluarlah konten ini tentang Satoshi BTCS Mining. Dan mungkin saya yang bodoh nekat untuk menyampaikan informasi tentang Satoshi BTCS Mining ini supaya apa? Supaya tidak kesasar semua bahwa aplikasi ini bukan aplikasi nambang Bitcoin, tapi aplikasi ini adalah nambang BTCS. Tapi coba Anda lihat ini ya, Anda lihat komen dari beberapa rekan ya. Ini ya, saya lihat uploadan yang kemarin. Ini komennya bagus-bagus. Tapi saya garis bawahnya ada 3 komen yang bikin saya tuh gimana ya? Iri tapi nggak boleh. Tapi kalau nggak iri, ya gimana bos? Lihat ini loh, gimana gitu ya. Mungkin Anda semua sama ya. Ini saya coba carinya ya. Saya lupa juga ya. Bentar, komennya mantap-mantap. Nah ini dari Putra Ragil. Ini yang Tenwari nyolek saya di Facebooknya Satoshi BTCS ini ya. Pulang nguli malam-malam sampai rumah langsung cek giveaway. Dan alhamdulillah dapat $8. Alhamdulillah ada buat beli gas. Mantap apa mantap tenan bos. Mantap tenan bos. Ini yang saya sebut ini panen sebelum panen. Panennya nanti itu bismillah. Mudah-mudahan dilancarkan ya aplikasi yang satu ini ya. Yaitu BTCS-nya. Tapi rekan-rekan rata-rata sudah panen di Bitcoin-nya juga. Kalau mau promo, kalau nggak mau promo ya kita harus bersabar nunggu BTCS-nya. Ada lagi nih ya. Ah ini ya, berawal dari pertanyaan ini ya, saudara Anang Asrofi ya, kalau tadi Putra lagi ya, kira-kira bener nggak nih ya bang, bulan-bulan ini listingnya? Saya jawab awalnya dengan nyantainya, kita lihat aja perkembangannya nanti, karena kita nggak berani memastikan ABCDEF-nya bos ya. Ini bukan aplikasi kita kok, bukan aplikasi pribadi kita. Jadi yang tahu ya mereka lah. Ini
Lanjutnya ini mantap. Oke bang, mau sombong bang Dev. WKWK, kemarin saya giveaway-nya alhamdulillah dapat $88. Haduh, ini gimana ini? Anda mau iri apa enggak ini? Saya aja gimana gitu ya. Dibilang iri itu enggak iri, tapi kepingin bos, kepingin. Saya sampai sekarang masih belum dapat $88. Ini saya akan jawab gini. Wow, mantap tuh bang. Jos gandos. Ya, ayo gimana respon rekan-rekan? Nyantai nih ya. Komennya nyantai tapi lek darene wong Jawa, lek darene wong Malang nyelekit bro, iki bro. Ya, gimana menusuk banget ya kata-katanya ya. Oke bang, mau sombong bang Dev. WKWK, kemarin saya giveaway-nya alhamdulillah dapat $88. Ini kata-kata sombong, ini bergurau. Saya ngerti ya. Saya seneng, asli saya seneng ya. Saya seneng lihat beberapa komentar rekan-rekan ini yang sudah mulai ya apa ya, enjoy menikmati aplikasi ini ya. Coba kita lihat lagi ya. Yang terakhir ini Arsani. Eh mantap ya Arsani. Alhamdulillah Bang Dev, saya dapat $88 malam ini. Senangnya sampai ke ubun-ubun. Wih, mantap ya, mantap tenan. Ya, gimana nggak senang bro, $88 itu sekarang itu kalau dirupiahkan senilai 1 juta koma loh itu ya. 1 juta koma berapa itu ya, kalau nggak salah. Coba komen ya rekan-rekan yang sudah dapat $88 ini ya. Ini langsung saya komen seperti ini. Alhamdulillah ikut senang baca komen abang nih. Footnya berapa bang? Dan dipasang rata ketiga huruf atau hanya salah satu saja? Masangnya jam berapa? Sekalian biar jadi motivasi buat kami semua yang belum dapat $88, termasuk Dev. Saya belum pernah, asli belum pernah. Kalau saya $8 sering, tapi kalau $88 belum pernah ya. Betapa wow-nya itu ya. Sekali dapat giveaway langsung bisa beli apa aja itu ya. Yang kebutuhan kita sehari-hari lah, apa? Beras bisa, minyak bisa, langsung jadi satu bisa itu ya. Terus ini dijawab sama saudara Arsan ini ya. 400 cuman bagi 3. Ini seperti yang saya sampaikan kan, dibagi 3 aja biar ada kesempatan kita dapat. Jadi dia cuman mendapatkan 400 food giveaway. Kalau dihitung-hitung berarti cuma 4 orang ya. 4 orang kan satu orangnya itu kita mendapatkan 100 food ya. Nah kalau 4 orang ya 400 food. Ini dibagi 3 sama beliaunya, 150, 125, 125. Ya rumusnya rumus yang biasa saya pakai. Jadi apapun berapapun jumlah foodnya langsung dibagi 3 aja. Supaya kalau yang nanti yang dapat giveaway-nya itu yang B berarti kita dapat. Kalau yang dapat giveaway-nya itu yang T ya kita dapat. Kalau yang giveaway-nya C ya kita dapat. Kalau kita nekat milih satu ya nggak apa-apa sih. Kalau dapat, kalau nggak dapat kan ya gimana gitu ya. Dan ini langsung dilanjut sama beliaunya ini ya. Semoga semua teman-teman di sini juga dapat nanti $88 atau $888. Semangat. Ih mantap ya. Saya jawab ya, amin. Mantap, luar biasa. Jadi ini mantap loh, luar biasa loh ini rekan-rekan. Coba ya, sekarang ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan $888. Kok bisa bang? Anda mungkin lupa ya. $88 itu munculnya di hari Sabtu dan Minggu saja ya. $88, ini saya buka di sini aja. $88 itu munculnya di hari Sabtu dan Minggu saja ya. Sabtu dan Minggu. Ya, $888 itu munculnya di hari Minggu saja dan untuk 5 orang, ya. Kalau $88 itu 30 orang di hari Minggu ya. Di hari Sabtunya 10 orang, ya. Yang lainnya $8 ini sampai $0.01 muncul setiap hari. Bayangkan, saya mau ngomong sama Anda. Silakan total ya ini ya. Setiap minggu, seminggu sekali, BTCS ini membagikan uang sebesar ini. Berupa Bitcoin ya, tapi kan dicairkan uang bos. Berapa ini? Kurang lebih, benar nggak ya? Coba Anda hitung ya. 1 miliar loh ini bos. Iya, 1 miliar rupiah ini kurang lebih ya. Ini dikalikan ini ya. Contoh ya, $888 dikalikan 5. $88 dikalikan 40. $8 dikalikan 100, 200, 300. 300 tambah ini ya. Wah, pokoknya kalian sendiri ya, Nia. Ini kurang lebih 1M loh bos ya. Setahu saya kurang lebih 1M. Terus ini apa Anda anggap aplikasi ini main-main
atau Anda anggap ini ya masih ada sih yang komen kemarin saya lihat scam gitu ya. Saya mau tanya kira-kira aplikasi apa Bang yang enggak scam, kok enggak enak ya. Ya. Terus ada yang bilang aplikasi mining itu pasti scam. Ya sudah, ya kalau aplikasi mining pasti scam, dulu Bitcoin juga mining ya. Jadi enggak bisalah diantem kromo kalau katanya orang Jawa ya. Kalau kita tuh pernah menambatkan aplikasi scam, bukan berarti seluruh aplikasi itu scam. Ya, bukan berarti seluruh aplikasi scam. Sama dengan gini ya. Kalau Anda pernah punya pekerjaan, terus pekerjaannya itu nggak cocok sama Anda, terus Anda itu nggak tahu nggak dibayar, nggak tahu merugikan Anda, terus apa iya masa Anda nggak kerja lagi? Pertanyaannya itu aja. Ayo. Ya, ya. Jadi kalau memang pekerjaan sebelumnya itu tidak menguntungkan bagi diri Anda, ya Anda harus mencari pekerjaan lain. Terus, begitu terus. Karena manusia ini tidak tahu mana pekerjaan yang terbaik untuk dirinya. Sama lah, manusia ini nggak ada yang tahu bisnis apa yang terbaik buat dirinya. Atau, ngomong aplikasi nih, aplikasi mana yang tidak scam, atau aplikasi yang mana yang sampai selamanya akan terbukti bayar, sama-sama belum tahu. Yang ada kita hanya berusaha dan berdoa. Gitu ya rekan-rekan. Oh ya, biar tidak lupa, sekarang sudah nginjak waktu jam 2 siang, kita pasang aja ya ini ya BTC. Kalau tadi rekan kita yang dapat $88 cuman 400 loh bos, ini ada 1800. Ya sudah, kita bagi aja jadi 3 ya. Berarti ini saya pasangnya 600-an loh ya. Jadi ini yang terbukti kan, tidak ada jaminan jumlah food banknya itu mendapatkan hasil banyak juga. Buktinya tadi 400 aja ya, 400 aja loh ya, itu bisa mendapatkan loh, bisa mendapatkan $88, gak main-main bosku, gak main-main temen loh yo. Wes pokoknya tenan jos yo, jos tenan. Nah ini ya, sudah saya pasang ini ya, 600, 1800 ya. Terus jangan lupa rekan-rekan, sekali lagi yang paling penting di sini adalah Anda mau ikut giveaway atau enggak giveaway, Anda mau dapat $0.1 atau dapat $1, yang paling penting jangan sampai lupa ngeklaim BTCS-nya. Jangan sampai 150 blok daripada kena suspend. Nah, ini sudah ada banyak bloknya sudah ya. Harusnya kita klaim. Nah, sekarang sudah 85. Sekali lagi ya, kita lihat ya, 85. Langsung aja kita klik klaim. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93, saudara-saudara, berarti total adalah 1193 BTCS. Mantap, apa mantap tenan. Wih, mantap tenan. Usahakan panen sebelum panen kalau bisa, kalau tidak bisa minimal kita jangan sampai lupa klik klaim BTCS-nya. Ini sebenarnya sudah bisa dipanen ya, 26.347 satoshi Bitcoin. Lumayan ya, tapi nanti nyantai wae panennya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan cerita ini jadi penyemangat rekan-rekan semua. Jangan sampai sia-siakan waktu kita ini, karena kita sama-sama nggak tahu ya aplikasi mana nanti yang bakal akan membuat kita wow. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh aplikasi yang kita ikuti, terutama aplikasi Satoshi BTCS Mining ini, proyeknya sukses, sehingga kita bisa menikmati hasil dari kesuksesan itu juga. Ya, yang belum daftar dan kepingin daftar, ingat ya di sini ada KYC-nya ya. Kalau Anda nggak mau KYC ya berarti nggak usah daftar ini, cari aplikasi yang tidak ada KYC-nya. Terus kalau Anda belum dapat pengundang, nah nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.